rasa rewel saya. Ngomong-ngomong mbak, jo rewel lah. Masa mas mandur ngono? Rewel pas imunisasi ku lho. Oh, nek imunisasi yo. Tunjukkan pesonamu sa. Ora wek sampean mengadus pre Mbak Pang. Engko dadi adus ne. Ketoke tak buke leku. Nah iya. Makane. Makane. Lah menengi sedhe. Iki mukok ora wek. Lele. Iki kan kaya dhek ya. Ini soal berarti Mbak Pang mukok dhek yo. Ya biasa to. Lah pas mandur daripada aku meranget. Lah mas mandur ra yo ngono. Pal-pal. Anakku bocah mukok jadi anakku coba cedak iyo mukok aku jadi pas nengkinnya langsung buuuu kacau terbiasa apa mau keringetku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Edara TV yang siap hibur dimanapun anda berada. Ayo masuk ke pintar. Jadi ini panasan mbak pak. Soalnya boleh puas ngantuk pun anda ngantuk mas gak apa-apa guys ayo wah doya kok kandani aku lagi ngomong apa deh pak wis ngomong iya baru kita dulu mas pendek wes kuwi musoe engko ben karo ayam sa. Ben amoh amo karo ayam sa. Wes lembut aku. Lembut kok bengi pas PK engko ada buah pacu mbok cedhaki mbak. Kok langsung ngono iki. Mainan ya. Bawa mbak bawa. Bawa ini mbak. Iki mbak. Paling tekan kono il saya turu engko. Iki sampe dolanan to. Mas Mbak, wes gresik aku ape ngejak Mbak Ida tumbas kikil. Ayo. Tapi wes sembuh Mbak yo. Dek sore ampun sampean mandiin nok yo. Nggih. Saya ya saya. Dudukan apa sing kuning? Sing kuning ae Mbak, gorene tak gawekno. Nek menawa gojo-gojo e. Biasane bubuk. Lah iya engko ndang bubuk. Iya to, Dek Elsa bubuk. Untung Dek Mang gawe ngono. Pinggirnya kayak ini Mbak Pal. Minum. Di totalan alam saya Mbak. Kilo apa ngecek Mbak Ida lagi guys. Ben keturutan Mbak Ida soalnya gong pernah maem kikil. Nanti aja. Walah sa, tak dongak no pokoknya. Papa mandor bendang siji punya rumah, bendang iso bangun rumah dhewe sing kelorun dan punya mobil. Soalnya saya iki ketok iki cocok tenan pemirsa. Yeah. Angger numpak mobil iki siji ra tau rewel ya Mbak yo. Mesti langsung turu. Cocok Mbak Ida nak. Tenan Mbak Ida. Wis to. Cocok pemirsa. Mang padahal sak urunge anu muka-muka perkara Mbak Talupi. Aku nih. Oh iya, kowe ki rokene. Joy kuwi. Kejane ki adus ora mbak aku kok. Bingung rasane. Aku mulai bledoh niki ketek arep dipanas. Lete banget. Ngore kowe iki kudu tinggal ing kutub. Gak oleh Mbak Ida pertama kali rene ya Mbak Ida ya. Pertama kali. Tapi sebelumnya wis pernah mam kikil, Gun. Udah, dibawain. Oh, maksudnya dibungkus. Tapi nek langsung rene belum pernah. Belum pernah. Ki, ayo Mbak. Dang diawali sampean iki. Entar maksudnya Mbak Ida es. Mboten wis ndang. Apa ndak? Maksudnya ndak lontong aku. Oh iya. Nanti ae aku. Wis aku ki gampang. Ayo Mbak mau nyoba. Ayo Mbak mau. Ndak sampean dulu. Yo, jenengan dulu. Jenengan dulu Mbak Ida. Iya, Ciamet. Yo. Iki mungkin dari kalian nenek sing pas rene kecelik. Soalnya kemarin-kemarin kuwi bapake Mas Andi ae sakit terus ada di rumah sakit. Ngono kan makane iki lagi buka lagi. Iki kudu kuwae aki, Mbak. Sing mari seger. Iki karo Mbak Ida. Selera. Yes. Monggo, Mbak. Oh, nggih, Bu. Bu. Ya. Kula nganu nggih air es. Air es. Nggih. Es jeruk, Bu. Es jeruk satu. Ayo, siapa lagi? Mbak jenengan es apa? Es jeruk apa es? Es jeruk. Es jeruke kalih, Bu. Es jeruk kalih, Bu. Si. Gitu ya. Dene wis anak, dene wis
Enak. Ini perbaikan gizi. Sampean kan anu. Iki Jess. Ambil Mbak Ida. Mbak. Kita ndang sambel Mbak Ida. Sambel. Iki ning konten iki sementara sing diconcong pokoke Mbak Ida, guys. Lele daging-dagingnya kayak naku wae. Iya, nanti tak kasih nang. Sambel. Kuwi lho cek sak mangkok. Eh, lele iki lele. Mending alung kulite iku lho Mbak Pal sampean. Sampean kan pecinta. Oh, Mbak Jessica. Gak sayur aku Mbak Jessica iki daging ora pati. Mbak Ida sing akeh Mbak Ida. Maksudnya sayur iki. Kuwi. Kuwi lho kuwi ben suker Mbak Ida. Mbak Ida iki pak sing ngono. Iki enak-enak lho. Iki mau pesene besar satu, kecil satu gitu. Dulu ambil ini bumbu ini sama kris ya. Kita main sambil. Iya baik. Kita beli 2 kilo. Lekoh. Sini kuat banyak. Mbak Ida kuat semua. Sedikitnya mbak nyemak-nyemak. Urung Mbak Ida urung. Ya mbak naik urung mbak kuat masih. Urung jajar. Urung jajar. Ini khusus menyoncang Mbak Ida guys. Sekarang minum. Amit juga. Amit. Bungko mbak. Bungko mbak. Mamsik mbak. Coba dulu. Jadi so Mbak Ida pengen delok barungan pora. Oke, kita coba. Oke nonton. Mboten. Mboten ning omahe. Nek iya bareng ngambil aku engko. Soale kan bareng-bareng engko ambek mae bareng kono. Nek menawa iya Elsa engko ndang rame-rame biar rewel. Nek rewel kan sunyuk juga panas. Ini nek malam. Tapi nek sampai dibubuk noning kamar intan itu wis enak asine itu bisa kok. Gak apa-apa toh Mbak Ida mau. Nanti bareng-bareng bersama kita. Mbak, njaluk Mas Andi sayuran, Mbak. Tambah sayuran. Di Andi. Untung duwe kancane dhewe kan. Sayur, tambah sayur. Sayur. Iki kuah sayuran. Dikasih kuah. Sayuran langsung kasih kuah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatilah harimu Mbak Ida. Ayo Mbak monggo. Wes Mbak Ida nang diwarung isik, guys. Yeah. Sayur kuruk kuyur uwah ya, Bu. Aku iki cara mono ya pemirsa ya. Pengen sing asli ngejak Mbak Ida jalan-jalan ning kene ning kono ning kene ning kono. Tapi piye neh wong pancen Mbak Ida cek duwe bocah cilik. Aku ki gelem-gelem ae pemirsa, tapi apa aku yo mah es jeruk, Bang. Iya. Iya. Oh, salah. Ini berarti kita salah. Oke. Aku tak ambil air es. Iya, sampean. Iya, samaan. Men, makasih. Oh iya, tok gigi mau. Ana kerupuk. Oh iya lah, iya maksudnya iya. Tapi aku juga wani njupuk resiko mbak. Engko daripada maksudnya engko dek Elsa kan maksudnya yujek cilik toh. Engko dini rewelin jalan atau mungkin piye perjalanan aduh kan kita nggak tahu apa kepean. Yang terjadi ngono loh. Kecuali nenek Mas Mandor, yo Mbak Ida, yo beda nih. Soalnya nek anggere nek wong lanang ki tetep beda pemirsa daripada wedok toh. Wes toh, suatu saat insya Allah, nek semisal Elsa wes udah agak besar 2 tahun, 3 tahun insya Allah ya Mbak yo. Nek semono kan wes rontok wani ya Mbak Ida ya. Terus soalnya mudeng tidak mudeng nek. Tenangnya pemirsa, aku meskipun ngajak Mbak Ida raketan kayak metu ning cedak-cedakan insya Allah. Maksudnya Mbak Ida kan yo ben gak nemu mahai. Aku sing asli ki ngesakno pemirsa. Soalnya kenapa yo ngono ku ngurus bocah cilik ki angel. Lho, kesel apa meneh Mbak Ida kan ning kene yo kasarane dhewean diri maksudnya kan melok suami ngono to keluargane do ning Lampung ning kene uga duwe dulur gak duwe apa yo maksudnya dulur sing saka Mbak Ida ngono lho nek ning kene kan kebanyakan dulur saka Yong Sri kaya ngono kuwi aku makane mikirku ngono ya Allah sakno Mbak Ida cah ngurus bocah cilik ki ora gampang mesti kesel urung neh nek pas rewel pas sakit apa segala macam ngono kuwi kaya ngono guys soalnya yo apa ada yang komen beda alah se Elsa itu udah gampang dibawa kemana-mana urung tentu guys aja tipe padakno karo lia-liane mungkin
putri apa putrane jenengan mungkin enek sing gampang, enek sing bocahe pancen yo pinter, enek sing anu. Tapi kita gak iso menyamaratakan kok ngono. Wong apa jenenge bocah ki gawane yo beda-beda ngono lho maksude. Pokoknya aku gak wani ngejak adoh nek siji urung maksude urung umur sing cukup, sing keloro juga maksude ngenteni ambek Mas Mandor ae. Dadi aman nek anggeren enek Mas Mandor. Enggak nek Mas Dimas, engko ra ketang ngejak kanca-kancane kabeh yo Mbak yo. Aman ngono dadi aku gak kepikiran. Disambi, Mbak. Malah sampean malah ngrungokno aku cerita. Kene beda malah. Melok ngono. Lho, rong lho padha meneng iki. Gak mau kok disambi. Gak mau beda. Ya edisin. Ini kami. Piye Mbak sampean cocok tapi Mbak masakane. Enak, wis coba pro ya, Mbak. Gak tau gak wis lain eh kok urung jajal. Ampun. Wis tak paring sambel. Kak Sis mau? Mau, eh nanti. Oh ya. Ini punya Mbak Tata. Full kuah. Mbak. Tim kuah dikit itu. Nyemek-nyemek serane Mbak Ida. Ning kene iki panggone penak Mbak Ida adem. Aning sawah. Iya, Mbak. Apa ingin ini piring yo? Adem. Untuk kalian seorang mam, dia sedang mam juga kesehatan semuanya. Pokoknya nek awak dewi mam, kalian harus jipok piring. Jadi podo-podo mam. Good mam. Mama nak Mbak Ida. Minter kok. Pas Carolina ke malah melek. Pas Carolina tu. Pas Nindi. Kepiting. Oh iya iya. Kita Lina Mbak Ida. Soalnya kini pas neng pas neng kotak kayu bubuk ya Mbak Ida yo bubuk lu selalu makam lah kayak malan ya yo ambil lina tok malan murah kirim tuh eh apa sih kacang lina tuh soker ses Mbak sayuran ini di neraka toko dipetik no ijek anu tadi dipetik ger guys ger iki nggo kalian saya mungkin belum tahu lokasi ini ada di Ngelaju guys ada di Ngelaju pokoknya teko ae kokol kokol ngono nek kesel kaku kok astagfirullah kikil hot kikil hot Ngelaju kikil hot Ngelaju enggak temo yo ada toh di maps mesti ada lah yo ada kikil hot Pak Sis kikil hot Ngelaju apa Pak Sis ngono apa ngene tarik Sis mau kok? Dari 1 sampai 10 Mbak Ida. Piro ya? Ya piro ya Mbak enake. Piro Mbak? Sing biasane sing ngrasakne ngene. Sing sering sampean piro? Piro Mbak? Mbak Palupi 11. Mbak Palupi 20. Nek ngene ning kene nganti blenger saikrak ya ora ngerah blenger Mbak Ida. Jerene kosong. Muka berarti Mbak. Sosokan sosokan sing asli amit bajas mesti ngomong kosok yo rak alah sosokan yo sosokan noe wes aku tak meracik jenengku guys kanggo endi sayurane angel meneh gak nganggo lontong meren-meren lontong yo aku gak iso aku guys asline ndek ne ora ndang mangane sok delok mangan lontong ngeren-ngeren aku makane ketmang ngingeti-ngingeti ih yo yo ndek mangane tak pondang kondisi tak syuting no aku lho pas mau istirahat mau ngomong ini terus ngomong goro-goronya kita belum goro-goro apa? Walah, aku selain lontongnya bakso kenapa? Walah aku lo goro-goro anu ayah yang sayur aku ngantik blokean yudan dulu aku apunnya Pak Erara ya Allah, jadi yuk saru yuk guys bahas ini oh jadi bahas wes ngkau hebar anu aku ngeren-ngeren pokok aku wala aku langsung melok ngelu roh bakso gede-gede aku langsung ngelu sih aku ini pada mau bawa bakso ayo terus aku ngel dewe aku tak mulai ya terus karek kue sekarang kue apa ini tak sangoni terus gak apa-apa aku tapi gak usah aja emang aku besok banget enggak tak pangan besok mau kongan besok aku beli tuh
jualannya papang sama bunda. Kalau aku pengen tuku sempolnya aja. Itu enak-enak. Enak-enak. Kita ini Mas Mandur ambil Pak Rara sosok yuk. Wis ora iso. Bakso kita ini menjelur. Wis janji jor. Wis gak iso gitu. Dia mau di kontainer Reva. Kayaknya gak salah ada Bu Mujiati komen. Katanya mau borong dagangannya Reva itu toh. Nek gak salah 300 ribu dia bang. Baca membaca. Ya Allah. Terima kasih. Dan itu disuruh bagikan manusia ruwet ke mungkin ke penonton atau ke orang-orang yang datang. Jadi di sekitar ya. Yos, pokoknya terima kasih untuk Bu Mujiati. Semoga Bu Mujiati sekeluarga diparingi seger waras, panjang umur, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Ana iki kepleset munggah keblawak. Nggih keblawak niku napa? Niku kan seradi licin, licin jeru. Kalau enggak saya tanam monggo enggak? Heeh. Enggak ketahan. Keblawak dalane. Aduh ya Allah, tanah sibuk ini. Heeh. Tadi susah kan. Apa? Untung gak kesiram pakai. Kan panas mesti. Yo panas banget. Tapi sih kan penting enggak sampai yo. Panas. Aku ngantek apa? Aku ngantek apa? Sampai temengengen. Kaget toh. Kaget aku. Kecil kan? Kecil. Wis tang bisa kerno. Yo yo. Aku wis gak kanggo lontong iki. Apa, Mbak? Beda, ambil lagi beda, cangkem beda. Ayo habiskan beda, beda. Ini ngomong iki nek kakan yo blenger. Ora ora salah blenger. Wetok. Nek Sri Duyan ngene iki ora beda, tak bungkus napa ora? Ketok ae. Ayo, lek tobir iki atau critane aku nek ngene-ngene iki. Mosok ora Duyan? Mboten kula. Yo bukan Raduyan, Mak, mesti kan gampang ngelu. Padahal aku malora aku nek aku engko. Jojo. Bayar Mas Tene, bungkusnya sih aman-aman ayo menurut sih normal-normal aja. Kudu kok ngarepan, Dek. Ya dong. Sampai, fail sam. Sih nyekel kamera aku deh. Elsa bubuk. Masa Elsa melu. Oh iya. Gak apa-apa. Beda, anu. Tapi, nothing beda. Mas Eko, itu lomba kan hasilnya imbang. Pak Rara ke rumah Eko. Ini tekan rumah terus piye? Reaksinya cerita sampean kah atau mungkin piye? Yo tak tangani menang apa kalah? Kalah malah. Kalah malah. Duitnya tidak nenek mengaku. Sewu. Sejuta toh. Oh. Tapi ngomongnya mau kalah nggak toh? Kalah malah. Ayo terus sampean nonton konten ini. Woi nonton gak? Sakno yo. Enggak sampai. Bar. Enggak sampai bar. Tenan aku yo di samping maksud lo yo di samping maksud Teki, kui mang lo Pak Rara ngantek koyo ngono kui. Tapi aku ya Allah ndelok Mas Mandur karo Pak Rara ki malah tenang perjuangan seorang bapak totalitas. Tapi iya Mbak, totalitas tanpa batas. Walah aku ngerasa lo ya Allah, apa nih Pak Rara? Pak Rara kan nyerah kan kui pas kui nyerah. Terus baru nugi langsung aku kan ijek kita nih gak salah waktunya ijek kita tambahin 5 menit. Kita tambahin lagi sama si Mas. Gak nyerah. Tapi masih 3 menitan Pak Mbak itu. Lagi 3 menit Mbak terus ditepoin. Pasan apa anu nek ape melok ijo iso aku tak berusaha yo ngono aku langsung ngati ku langsung Pak Tratarno terus di maamne Mbak tapi yo enggak iso nah yo terus enggak iso nduk ku sajane bukan masalah waktu cah masalah wetenge wis kabeh enggak mampu heeh enggak mampu kenyangan dan wiro enggak Mbak sing kena hujat Mas Dimas perkarane diimbang no rasa iki sapa sing tega? Ya ora tega. Wong kaya sama-sama soalnya. Ya bener sing menangi pancen Mas Mandor. Tapi Pak Rara biring dulu perjuangane pemirsa maksud iki. Wong kasarane yo dhuwit saka wong ae di jalan.
kaya ngono. Dan senyalan kuwi pun wis anu wis memasrahkan ning Mas Dimas kaya piye. Lah degane setunggal, Mbak. Lagi pula sing menjalani yo apik-apik ae. Masalah kalian kan yo gak ra yo, maksudnya setelah challenge kuwi ngono lho sing dirasa. Nah, yang terjadi apa? Terus maksudnya iki piye kan gak ra? Sing ra kan tetep sing menjalani. Kuwi Pak Rara, Pak Rara geni kuwi yo crito. Nek wetenge walah wetenge kuwi luwara rasane kok apa kan wis kadung kebeken ya melar ya cerita heeh sampai ya Allah ra karo-karuan pokoke jare rasane kalian gak ngerti rasane sabar iki ya reaksine piye ning awak ngono kok ngujat barang marah yo ora kula omong wong pamane ngono kian yo padha ngekeki rezeki bener kan salah yo rezeki wis wis melakukan challenge melakukan sebuah anu kan reward jenenge jenenge apa Mbak Ida jenenge rezeki iki nganti kapan pun ra ngarah ketuker yo Mbak Ida yo wong Mbak Ida yo ning omah dadi bojo yo mesti ndongakno bojone terus. Ora mungkin rezekine Mas Mandor atik putus ning dalan iki gak mungkin. Doa mek wong wis rabi kuwi dongane istri kuwi walah tenan. Kayak opi. Wis bawa. Sudah. Aku lagi habis jadi mana? Kau enak kak? Beda nih, beda. Yui, ambil lagi, ambil lagi, tambah. Aku enggak. Biasanya piye? Jaga image di depan Mbak Ida. Biasanya ki sampe rupesi, guys. Biasanya lho, Mbak Palupi nek anggere ambek kene tok iki mangkok yo dikiti kok. Heeh. Tulang-tulange. Biasane yo. Jan pinter tenan. Sanu. Selesai. Ibuke wis selesai, Mak. Wis selesai opo-opo lagi bangun lho. Dene pengen nganu, guys. Pengen ngerayah nek ni. Ini aja. Mau mimi. Waya kita membayar nggih Bu nggih. Pinten? 110. 110. Kula kada 10 Bu. Ini kalau stang capek lah. Kantakane jek pucet bareng ora apa-apa roh nyampe mbok coba diisi ae. Sampun telas Bu niki Bu. Sampun telas. Niki dhewe mau berapa kilo jenengan dinten iki? Kurang lebih 40. Bayu. 40 kilo Bu. 40. Iya. Ya Allah Bu, ben dinten nggih semonten nggih 40 kilo. Ya, kalau ruame banget 50 55. Ngoten niku nek telas nambah meleh tumbas meleh ngoten. Enggak, saya sudah stop. Yang untuk kemarin ini sudah ada 20 kilo di kulkas. Oh, alah. Terus itu untuk kloter pertama yang 11 sampai 12. Terus nanti jam 12 sampai jam 4 sampai sore gini satu kloter lagi. Oh, jadi dua kali besar itu. Memang masaknya lama nggih, Bu nggih? Sehari Mbak rebus. Mulai pagi empuk nggih. Mulai pagi sampai maghrib. Rebus mentahnya. Ya Allah, tapi saya sudah beli mateng dan langganan Balun Pinggiran, terus dari Ngeraut, Pasar Buah itu Ngareng. Terus kadang saya ngambil dari Bojonegoro, Pasar Plaza, terus kurang saya ngambil Pak Iris. Anu itu pasar sana sudah 5 jagal. Nek satu jagal kan paling motong 1-2. Sedangkan kan saya butuh 5 pasang atau 6 pasang. Pak E pripun Bu? Pun bon radi sendi. Cuman jalannya masih agak berat. Anugerah napa Pak E? Hipertensi. Nek mau wis bar tak tangleti ibuke, sajange kebanyakan rokok dan kopi. Nah, kula malem iki wis curiga. Padha kok Pak E. Kula nyapu kok iki kok sampah, samsu kok patang pak. Berarti iki wingi karo tadi malam bareng ngoten tibake kula anu bekas rokok ngoten iki. Iya, untungnya itu satu asbak wenu. Terus bungkusnya rokok itu kamar ada dua. Malam nek dia tidur tuh pintu dikunci terus sambil merokok. Kan sudah saya ingatkan kemarin kan juga hipertensi itu sudah
205. Ayo. Pak, ya Pak Lukas sampai gini. Buset, Pak Sis ini orang kuat banget ini. Masa tensi 205 kok masih bisa jalan gitu. Itu bawahnya 110 loh, Mbak. Ya Allah. Terus yang serangan kedua itu habis ngerokok sama ngopi itu kok sak kudune bikin kopi. Nek ngopi sama ngerokok untungnya itu dia disaingi kopi sama rokok. Kalau cuman apa itu tak nggak pakai kopi gitu mungkin nggak sampai segitunya. Terus kemarin tuh di lab di ini UGD cuman tensi saja di scan di rongsen paru-paru jantung bagus semua, asam urat nggak ada, gula darah nggak ada, normal, normal semuanya. Iya cuma kemarin masuk rumah sakit tuh 187 per 100. Terus bawa siang di situ sehari wes sembuh Mbak, wes gua ya minta pulang tapi dokternya nggak ada lah, dokter spesialis atau dokter jaganya Pak saya nggak berani lepas. Sampean ini kelas 1, ini adanya kamar cuman kelas 3. Soalnya kok orang-orang udah dipindah, saya belum dipindah, jangan marah Pak. Bapak itu dulu kelasnya kelas 1, nggak boleh masuk kelas 3. Nggak apa-apa, saya kelas mbak nggak apa-apa. Terus saya nggak berani lepas karena dokter spesialisnya itu datangnya Senin. Sedangkan kita masuk itu hari Jumat siang Mbak. Oh, jadi di Oga Sabtu Minggu kan biasanya dokter ya, dokter nggak ada dokter ya, spesialis cuma dokter jaga ya lah. Terus gitu sore dipindahkan UGD yang satu kamar, saya nggak terima. Terus akhirnya pindah dapat kamar kelas 2. Terus Senin diperiksa sama itu dokter spesialis Arif. Alhamdulillah pokoknya yeah. Pun wong sembuh gini kok, wes sehat gak apa-apa, pulang aja gak usah ke rumah sakit. Pak Najib nggih. Alhamdulillah sampun nuwun nggih. Terima kasih banyak. Nggih, terima kasih banyak selalu dikunjungi. Nggih, harus kita pulang.